Guys, ini ada pengalihan arus ya di GKB. Ini kita dialihkan ke sini karena ada perbaikan jalan sebelah sana ya teman-teman. Kalau kalian yang mau ke Lamongan, ini saya lagi tadi telat ngerekam GoPro-nya. Nah, jalan di protokol sini ya teman-teman yang dialihkan ya. Lagi ada pohon kalau nggak salah ya. Pohon jatuh kok nggak ngerti aku. Nah, nanti akhirnya kalian dialihkan ke sini lagi teman-teman, ke arah Masjid Agung Gresik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di segmen motovlog Jackson Lost Packer. Nah, perjalanan kita kali ini teman-teman sedang dalam menuju ke Kabupaten Lamongan dari Kota Gresik. Ini kita sudah mau keluar Gresik ya. Ini di depan kita Masjid Agung Gresik ini. Oke, mumpung lampu merah, mumpung lampu hijau, teman-teman. Nah, tadi itu dek sing neng kiri itu tembus ini, bisa tembus ini. Jadi tadi yang truk-truk macet tuh loh. Nah, tadi kan itu kita dialihkan ke neng kiri ya. Masjid Agung sini, alun-alunnya sana malah ya kan, pisah kan ya. Nah, tadi tembus itu. Nah, aku kalau ke arah iya, Masjid Jami. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ya perjalanannya ya. Ini masih di Gresiknya. Jadi perjalanan Lamongan Gresik kita start dari sini. Mungkin videonya agak sangat panjang. Silakan dipersiapkan kuotanya. Mungkin sekitaran 40 menit ya videonya mungkin ya. Karena ini masih belum keluar Gresik, teman-teman. Tadi maunya saya tuh ngerekam di setelah perbatasan Gresiknya, Gapuro. Cuma tadi saya berminat ketika ada ini perbaikan pengalihan arus jalan, kayaknya bagus deh kita ngerekam dari sini deh. Jadi jalanannya ya tetap ya gronjal-gronjalan ya, tapi gak ada lubang, cuman aspal. Nah, pastel aspal tembelan teman-teman. Ini kita masih di Kebomas. Saya punya ada teman banyak di sini Kebomas teman-teman, cuman ya udah pada kerja, jadi ini apa namanya ya, wes pada sibuk masing-masing. Jadi karena saya nggak ada rencana mau mampir di sini, saya nggak ngubungi mereka. Jadi nuwun sewu teman-teman yang lagi ada di domisili di Kebomas, jalannya rusak, nggak enak. Aduh, ini ban depan saya keras tuh. Emang soalnya ban depan saya itu bocoran anginnya, jadi oh ini ada Transmart Gresik, Icon Mall Gresik teman-teman. Wah, ini mau ngedronin sini, tanggung males yang mau berhenti. Wes, kita udah kesorean ini. Ini Pemda Gresik mungkin ya? Ya, Pemda Gresik, kantor Bupati Gresik sini. Kalau ada job fair, lowongan kerja di sini biasanya. Merah, wah ada tol belum jadi ya di depan ya. Ya merah lagi. Stop aja dulu deh. Oh ini boleh lurus yang lurus ya. Oh ini tol baru teman-teman, yang tol Krian Legundi Bundar Manyar nih. Putus di sini ya, putus di Gresik.
belum nyambung ke Manyarnya. Kita sudah kembali ke jalur Surabaya Jakarta atau Gresik Lamongan. Ini orang tamu banget. Oh, hati-hati aspal gini nih, bahaya teman-teman. Sik, aku tak minggir sik, bentar. Bahaya ini, aspal gini nih. Apalagi bannya udah gundul, bahaya tuh. Aspal gini teman-teman, hati-hati ya. Ini panjang banget aspal gituannya. Ini aspal belum kering langsung diinjek sama truk ini. Kita menjelang keluar kota Gresik teman-teman. Di depan itu bundar ya. Jadi kalau kita ke sana itu ke Cerme, langsung tembus Benowo, Tandes. Kalau kamu dari Banyurip kemarin tahu gak Dik? Ah, Banyurip itu kan terus ya yang ke Rukiah tuh. Terus mentok-mentok itu tembusnya ke sini nanti. Pertigaan sana ketemu sini. Ini namanya bundar, bunderan. Ini bundaran. Seperti di bundaran Gempol, teman-teman. Kita belok kiri terus kemudian kita belok kanan ya. Tapi bukan di sini, ini terminal. Nanti salah masuk. Oh, sama aja. Bisa keluar lewat sana. Itu mau Krian, itu lurus mentok ya. Mentok itu ke Krian. Kriannya mana? Itu loh yang kamu yang mau kepacet sama aku. Itu kan lewat anunya Fanny itu ya apa? Kerjanya Fanny dulu apa katanya? Sus, jauh-jauh sekali. Kita belok kiri untuk ke Lamongan atau Tuban, teman-teman. Ini jalur Surabaya Jakarta, jalurnya bis. Jadi sebelum ada tol, kalau mau ke Jakarta lewat sini semua. Oke, ini dia jalur ke Jakarta. Gas, meng. Ini kurang 700 kilo lagi ke Jakarta. Hati-hati ada aspal blenyek teman-teman. Ini jalurnya arus halus menipu. Lawannya truk, jangan terlalu ngebut di sini nih, hati-hati aja. Salib dari kiri ya. Oh kan aspalnya blenyek. Oh aspal blenyek, hati-hati. Ini kita bisa ngebut ya. Kita bisa jalan 80 km per jam, bisa lebih, cuman gak usah. Saya bawa triple bob. Motor saya berat, jadi pengeremannya butuh momentum yang lebih lama. Dan itu berbahaya. Sudah, biarkan saja kita jalan santai enak. Santai cepat lah ya. Anginnya kenceng. Hempasan dari truk kenceng banget men. Tikungan cepat, hati-hati jalurnya blenyek.
Ini sih bukan jalur pantura rel pantura teman-teman ya. Ini jalurnya trek sama bis. Kalau panturanya Gresik Lamongan itu lewat Paciran teman-teman. Ini jalur kota, jalurnya trek sama bis ya. Jalur ekspresnya. Panturnya di sono jauh. Mas, ada lubang. Wah, besar lubangnya, Rek. Bahaya lubangnya. Oh, ada lubang situ, berarti ada lubang lagi di depan. Biasanya begitu, teman-teman. Buat orang yang udah biasa domisili sini, motoran sini ya, ngebut-ngebut aja. Ini jalannya banyak yang blenyek dan tingginya bervariasi, jadi buat ban yang agak gundul ini bahaya. Ban belakang saya agak gundul teman-teman. Itu rasanya dari mana? Rasanya dari melewati garis putih-putih ya, garis jalan markah jalan ini, dia geliur-geliur tuh. Itu ciri-ciri ban udah mau gundul tuh, udah harusnya ganti. Kenapa? Panasnya panas banget ini. Sampai celana saya keringetan, kaki saya di dalam ini. Macet ya, tumben-tumbenan nih. Jalur cepat begini kok ada macet atau penumpukan lalu lintas ini. Oh, enggak, di depan enggak macet, cuman truknya alip nih. Nyangkut sama truk lemot. Panasnya ya Allah. Panas banget. Banyak lubang teman-teman, hati-hati ya. Lubang kecil tapi dalam. Oh. Di sini udah mulai banyak lubang. Saya bisa jalan 80 km per jam. Waduh, serius banyak lubang ini.
Kita sampai di mana nih ya? Langsung motong gitu ya, kah orang nih. Nyalip. Wah, hati-hati jeblengan. Di depan ada perbaikan jalan. Panas banget ini. Kita harus istirahat nanti di Lamongan ini. Sampai berfata morgana, was gliut gliut. Semarang kurang 270 km lagi. Masih jauh Semarang, teman-teman. Sama kayak ke dari Surabaya ke Banyuwangi. Bangkalan Banyuwangi 290 kilo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, jalannya. Jalannya teman-teman gak enak jalannya bergelombang parah, gak enak. Waduh, jalannya serius gak enak teman-teman jalannya. Di depan sudah gerbang Lamongan, teman-teman. Kita sudah mau masuk ya, perbatasan Lamongan. Mau foto? Mau foto enggak? Mau foto apa enggak?
Oke, saya videonya pause dulu ya. Nanti kita lanjut lagi sampai ke alunan Lamongan. Kita sini ya. Oh enggak, saya mau stop aja dulu. Saya mau bikin video lagi, yaitu Lamongan Kota. Oke, sampai jumpa videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang hangat.